머 먹이 예쁘네. 내가 받아 그래. 그 사람은 다 잊었어? 아직 사랑해. 그 사람은 다 잊었어? 아직 사랑해. 미처리가 하나 둘. 아 그거 그냥 드지 말고 그코팅이라도 해서 좀 드려요. 자기야 오랜만이야. 둘이 열렬히 연애했다는 거? 우리가 음. 그렇게 뜨거워 보였어요? 대성윤 너 막아. 진짜. 너안일어나면 때려 죽여서라도. 아, 아, 죽여서라. 아 아이, 그만해 야. 엄마. 이상해! 아빠야! 어, 우와 우선은 이렇게 성류씨 배정이 임마 또 무슨 사고 치려고 내가 알던 사람이 아닌 것 같아 성류씨랑 있을지라고 비성숙해 네잎클로버가 같이 찾아준 거에 대한 보답이에요 어... kali ini Min akan membahas drama Korea yang berjudul love next door tanpa berlama lagi episode 5 Mari Mari kita review Para ibu memutuskan untuk menginap beberapa hari di kuil dan membuat permohonan untuk anak-anaknya mereka. Dan di tempat lain, untuk merayakan keberhasilan kerja samanya, Soki membuatkan makanan lezat untuk Seung -hyo. Awalnya ragu karena melihat masakannya penuh dengan warna hijau, tapi ternyata rasanya sungguh takjub. Enak sekali. Sesaat mata keduanya bertemu, Seung Hyo langsung keselak melihat wajah Seok Hyo yang dekat begitu. Tak lama maum datang ikut bergabung. Seung Hyo yang keselak langsung ngibrit dengan alasan akan membeli miras. Dan setelah Seung Hyo pergi, dua wanita itu berbincang-bincang ringan. Katanya Maom akan mencari tahu apa alasan Seok Hyo putus. Seok Hyo lalu memperlihatkan foto pre-weddingnya. Dan katanya bahkan sampai saat ini ia masih mencintai pria itu. Tak lama Seng Hyo kembali dan melihat foto itu juga. Tapi ternyata Seng Hyo tadi sempat mendengar percakapan mereka. Dan kini flashback dimulai. Seok Hyo mengajak Seng Hyo yang baru saja datang ke Amerika untuk menginap di tempatnya. Tujuan kedatangan Seng Hyo sebenarnya memang untuk menemui Seok Hyo. Tapi ia langsung terdiam karena ternyata Sokyo sudah memiliki kekasih. Flashback pun selesai. Mom sedang mencari anak kecil kemarin untuk bertanya nama. Tapi malah melihat Denho yang sibuk sedang mencari sesuatu. Dan karena gabut, Mom pun ikut mencarikan daun semangi berdaun empat. Mom pun menemukan daun itu dan langsung berlari meninggalkan Mom begitu saja. Sementara itu, seng Hyo jadi begitu sensitif jika membahas Sok Hyo. Rekannya meminta bekerja sama lagi dengan Sok Hyo, tapi Sung Hyo tak setuju. Terlebih saat makan dan berbicara ngalor ngidul tentang masa lalu atau cinta pertama, Sung Hyo merasakan tak nyaman. Sok Hyo sebetulnya tak keberatan kerja sama lagi dengan perusahaannya Sung Hyo, tapi Sung Hyo langsung ngegas. Sokyo tak terima, dan keduanya langsung bertengkar. Tapi tiba-tiba, seorang wanita datang memeluk Song Hyo dengan erat. Ternyata, wanita itu adalah mantan kekasih yang telah mencampakkan Song Hyo. Ia datang untuk mengajak Song Hyo bekerja sama, tapi Song Hyo menolak. Sementara itu, Sokyo sedang menjelaskan pada staff jika dulu pernah memergoki Song Hyo sedang bermesraan di dalam mobil. Sedang cerita begitu, eh ternyata seng Hyo dan mantan kekasihnya datang. So merasa tak enak, sedangkan seng Hyo malah terlihat kesal. Mantan kekasihnya lalu mengajak semua orang untuk ikut ke loka karya akhir pekan nanti. Tapi So Kyu menolak karena ia bukanlah pegawai di sana. Dan seng Hyo melihat ayah So Kyu. Akhirnya keduanya memutuskan untuk minum hingga teler. Dan pagi pun tiba. Niat hati ingin membangunkan adiknya, tapi ternyata adiknya itu keblok. Sokyo pun langsung memukulinya, tapi ternyata baru ngeh. Jika itu adalah Sang Hyo yang menginap di kamar adiknya tanpa memakai baju. Keduanya saling bertatapan karena kaget satu sama lain. Dengan, dengan keadaan bertindih seperti itu, sang adik datang melihat posisi aneh keduanya. Karena panik, kaki Sang Hyo pun malah kepentok. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh ayahnya langsung. Yang ujungnya kaki Sung Hyo harus digips. Dan karena merasa kasihan, Sokyo pun akan mengurus Sung Hyo hingga gipsnya dilepas. Dan akhirnya Sokyo menjadi supirnya Sung Hyo karena ia harus mendatangi tempat mantan kekasihnya itu. Sesampai di sana, keduanya disambut ramah. Dan Sokyo merasa takjub dengan segala hal yang ada di rumah itu. Kebetulan di tempat itu para ibu akan berkumpul untuk membuat pasta. Sokyu pun dengan semangat pula ingin ikut dilibatkan. Sebenarnya Sang Hyo mah ogah-ogahan, tapi pasrah karena Sokyu terlihat bersemangat. Ujungnya ia ikut membantu juga. Dan ada satu kejadian ketika Sokyu kebelet pipis. Tak sengaja ia malah melihat adegan romantisnya Sang Hyo dengan mantan kekasihnya. Suki pun tertegun melihat kejadian itu, dan saat akan kabur, ia malah tak sengaja menabrak sesuatu. Jadilah keberadaannya diketahui oleh dua orang itu, dan entah kenapa, Sang Hyo malah terlihat kesal. Suki pun langsung meminta maaf karena tadi tak sengaja melihat adegan romantisnya Sang Hyo, dan mengatakan jika keduanya itu cocok. Mungkin saja berjodoh, tapi Sang Hyo malah ngegas. Seng Hyo si sensitif. Tak lama staf yang lain pun datang dan Seng Hyo memutuskan untuk ngadem di sekitaran sana. Dan para staf pun terkejut. Dikira hanya loka karya biasa, tapi ternyata di halaman sudah dipenuhi ibu-ibu yang sedang membuat pasta. Mereka merasa dimanfaatkan karena mantan kekasih Seng Hyo meminta mereka untuk ikut membantu juga. Dan kini Sokyo dengan semangat membantu memindahkan Gucci yang begitu berat. Meskipun begitu, tapi ia bersikeras jika ia mampu. Dan benar saja kan, Gucci itu terjatuh dengan Sokyo berada di atasnya. Sanghyeol yang baru saja datang melihat hal itu langsung memarahi Sokyo dan mempermalukannya di depan mantan kekasih Seung-hyo. Karena bajunya kotor, Sokyo pun dipinjami baju oleh tuan rumah. Uh. Sokyo kesal karena Seung Hyo sudah mempermalukannya tadi. Sokyo menaruh asal baju kotornya, tapi ternyata tanpa sepengetahuan dirinya, Seung Hyo mencucikan baju itu. Saat mengambil isi guci yang berisi pasta, tiba-tiba saja hujan deras. Dan dengan semangat, Sokyo pun membuatkan menu masakan spesial yang dibuatnya dengan sepenuh hati. Tapi Sung Hyo tak ikut bergabung dengan mereka, Masakan Sokyo membuat semua orang takjub saking enaknya. Selesai makan, Sokyo berbincang ringan dengan mantan kekasihnya Seng Hyo dan melihat tangan wanita itu penuh luka. Ternyata itu adalah luka kebanggaan karena telah menciptakan guci yang super besar itu. Sokyo takjub karena wanita itu penuh dedikasi dengan impiannya, sedangkan dirinya masih memikirkan hal apa yang disukai dan seolah menyadarkan Sokyo. Wanita itu mengatakan jika masakan Sokyo sangat enak dan juga ditata dengan baik. Dan karena tak bisa tidur, Sokyo pun berjalan-jalan di sekitar lalu melihat bajunya sedang dijemur. Pasti itu adalah perbuatan Seng Hyo. Sedangkan Seng Hyo dihampiri mantan kekasihnya. Keduanya berbincang dan terkuaklah alasan wanita itu putus. Karena rasanya hanya dia yang membara sedangkan Seng Hyo bahkan tak panas-panas pada hubungan keduanya. Dan masalah Sokyu tadi sejujurnya Gucci itu memanglah sudah retak. Jadi bukan salah Sokyu juga. Dan ia pun cemburu karena Seng Hyo bersikap spontan dengan memarahi Sokyu di hadapannya, tak seperti yang ia kenal selama ini. Jika Seng Hyo bersama Sokyu, maka akan berubah menjadi ceroboh dan juga akan ikut tersenyum ketika Sok tersenyum. Sementara itu, Ma dan Dan Ho perlahan hubungannya mencair. Karena ingin berterima kasih atas bantuan mencarikan daun semangi, Dan Ho membelikan minuman dan permen kesukaan Ma am. Setelahnya, memang seperti sebuah kebiasaan. Kali ini, Dan mengajak rekannya untuk membantu nenek pencari kardus bekas. Dengan jalanan yang terus menanjak, keduanya bersusah payah mendorong gerobak si nenek dan langsung melongo karena melihat kondisi rumah si nenek yang sangat tak layak huni. Dan tiba-tiba Dan Ho mendapat telepon dari asisten rumah tangga. Katanya anaknya menghilang ketika asisten pergi berbelanja dan sepertinya dibawa oleh para medis. Dan Ho begitu kalut, ia segera mendatangi rumah sakit dan sedikit tertegun karena melihat Ma'am yang ada di sana. Ternyata tadi Ma'am baru saja selesai menjalankan tugasnya, tapi tak lama tugas baru muncul. Di rumah itu tak ada siapapun selain anak kecil dengan kondisi yang sudah lemas. Dan baru disadari, ternyata anak kecil yang ditemui Mo'om tempo hari. Segera tim para medis membawanya ke rumah sakit. Dan kini saat tahu jika Dan Hong adalah wali alias ayah dari anak kecil itu, Mom pun memarahinya karena dengan tega meninggalkan anak yang sedang sakit di rumah sendirian. Dan hanya terdiam karena memang dirinya lah yang bersalah. Tapi ternyata Hyun anaknya Dan Ho malah marah balik pada Moem karena tak terima ayahnya sudah dimarahi. Kembali ke tempat Sokyo. Sokyo sedang melihat-lihat Gucci ingin mencari kecap yang katanya berusia 100 tahun. Sung datang dan malah ikut membantu. Soki merasa tak percaya karena akhir-akhir ini Sungya selalu saja memarahinya. Dan akhirnya Soki pun berhasil menemukan kecap di antara banyaknya guci di sana. Dan yang terlintas pertama kali adalah masa kenapa yang cocok untuk dipakai bersama dengan kecap itu. Hingga akhirnya Soki pun tersadar akan impiannya. Soki itu suka memasak. Sokyo pun tersenyum bahagia karena sudah menemukan impiannya. Melihat senyuman manisnya Sokyu, Seng Hyo pun ikut tersenyum sambil mengingat perkataan mantan pacarnya tadi. Ternyata selama ini Seng Hyo menghindari, mengabaikan perasaannya begitu lama. Namun kini ketika melihat Sokyu tersenyum, ia pun tersadar jika sudah tak bisa lagi membendung perasaan sukanya pada Sokyu dan episode 5 pun berakhir di situ